yang berkaitan dengan hasutan kebencian, hal yang berkaitan dengan penghinaan kepada simbol-simbol negara. Ya, kalau memang aturan hukumnya ada, ya harus ditindaklanjuti. Ya, kasih. Saya sesalkan pernyataan Ahmad Dhani, ya, yang menghina, menyerang simbol negara. Kata-kata yang sangat kurang ajar. Saya rasa harus diambil tindakan yang tegas kepada saudara Ahmad Dhani. Ini reformasi, demokrasi dikedepankan. Kita bisa suka-suka zaman Orde Baru. Saya ini pembuat undang-undang, saya orang hukum. Memang sekarang kita boleh bebas, tapi tetap harus bertanggung jawab. Pantas enggak presiden kita dikatakan nama istilah binatang yang sebagian masyarakat Indonesia mengharamkan binatang itu? Pantas tidak? Bapak Joko Widodo itu simbol negara, Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yang diingini oleh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di bawah sini presiden benar-benar tidak menghargai habaib dan ulama. Saya sangat sedih sekali dan menangis mempunyai presiden yang tidak menghargai habaib dan ulama. Ingin saya katakan, tapi tidak boleh. Presidennya